Hello, welcome back with me and the facelift Avanza. And we are the tuk. Oke, jadi akhirnya udah beres, tinggal ya detail-detail lah ya. Cuman berhubung mau tahun baruan dulu, ini kayaknya tinggal berapa jam lagi nih 2020. Sekarang jam 4.11, jadi kayak aku bego sih ngitungnya. 6, 6, 6, 2, 8, 7. Ya 7 jaman lagi lah guys, 2020 berakhir. Jadi 2021 ya sebenarnya sih gue kadang-kadang makin kesini kayak ya udahlah, cuman just another year gitu, cuman alasan lu buat punya evaluasi untuk tahun depan yang melanjutkan dari evaluasi tahun sebelumnya yang belum selesai, yang lu lanjutin lagi di tahun ini terus belum selesai juga lagi lah, gitulah. Sombong amat. Jadi nggak penting lah. Jadi pokoknya ini udah beres. Jadi Avanza 2020 dari Avanza 2012 yang ternyata banyak yang beda guys. Cuma ada yang sama banget. Pertama, soket lampu semua beda. Gue lagi nyari, belum dapat, jadi mobil belum bisa jalan lampu-lampunya. Cuman kalau kayak fog lamp nih fit banget. Jadi ini fog lampnya pakai yang lama. Sama mata kucing belakang nanti kita liatin ya. Itu sama banget dan langsung masuk ngepas. Emblem depan beda gedenya dikit banget, cuman akhirnya diputusin buat beli baru. Gitu. Terus lampu ini udah kepasang semua. Kita udah poles all body juga, jadi udah kayak baru mobilnya, bisa dilihat dari sini aja. Di sini ada mobil rahasia. Ini udah kepoles semua. Woi, sini woi. Woi, itu ada awas aja ya, itu mobil enggak boleh ke-shoot. Ingat, ya. Yeah. Pokoknya itu mobil rahasia buat 2021, guys. Sebenarnya pasti udah sering banyak bocor sih. Cuman ya udahlah ya, enggak usah dijelasin-jelasin banget. Ini udah ke-cat semua, enggak ada belang sama sekali ya. Ini udah cat baru, terus kita udah poles semua. Halus banget, mulus kayak paha Anya Geraldine. Oh my god! Terus untuk di bagian belakang, gue tutupin mobilnya gimana ya? Ini deh. Untuk bagian belakang, lampu udah kepasang semua. Ini garnish lampu udah kepasang, ini baru ya guys, masih ada plastiknya, satisfying banget sih ini lepasnya. Terus, bumper belakang udah pasang, ini ada listnya juga. Dan ini guys yang gue bilang sama mata kucingnya, berarti dari tahun 2012 sampai sekarang Toyota mager banget bikin mata kucing. Jadi udahlah, udah bikin molding lagi, udah mata kucingnya kagak boleh ganti. Siap bos, nah udah dibikin tuh. Jadi ini sama banget sama yang tahun 2012 ya guys. Jadi mata kucingnya gak ada beda. Kemarin gue lepas dari bumper yang lama dan gue masukin ke bumper ini. Tadinya gue udah sampai mikir, yah PR nih cari mata kucing lagi. Gak tau ya sama guys, jadi buat kalian yang punya mau facelift kayak gini, mata kucing dan fog lamp kepake ya. Jadi gak perlu beli-beli lagi guys, gitu. Terus, kita udah poles all body, tinggal poles kaca, dan jok juga udah dilapis sesuai request owner warnanya. Jadi hitam orange gitu. Ini mungkin kalau si beige-beige-nya ini kita catin hitam masih lebih bagus ya. Ini sekarang masih ada 3 warna, mungkin nanti kita mau cek juga. Terus ternyata guys, tadi kan orang yang datang nambah project lagi. Pertama nih lampu mau di custom full LED gitu. Kayak custom custom ala zaman sekarang. Terus mau pasang roof rack. Terus mau pasang side skirt. Terus klakson, klakson gak penting sih, tapi klakson mau diganti juga. Terus pokoknya pelek. Nah, gue lagi mikirin pelek buat Avanza. Setahu gue ini PCD 4114 ya. Mau pakai ring 17. Jadi gue lagi nyari antara NKRP F1, NK Spider, Reste 37 pasti banyak banget. Jadi udah bosen. Atau mungkin gue pengen pakein BBS LM kali di sini. Atau nah, komen juga di bawah deh guys. Menurut kalian Avanza bagusnya pakai pelek apa sih? Atau kita bikin rally look sekalian mobilnya. Jadi peleknya enggak usah gede-gede, 15 aja tapi bannya ban pacul. Tapi untuk lihat model lampu yang futuristik ini kayaknya udah nggak cocok ya. Mungkin harus pelek tajam-tajam, mungkin VSXX juga bagus di sini. Jadi nanti gue lagi nyari dulu, kalau peleknya udah ada apa, kita update lagi yang pasti. Jadi project 2021 akhirnya nih mobil mundur karena akhirnya ownernya minta ditambahin lagi. Tambah ini bang,
tambah itu, iya, segala macam. Jadi akhirnya nginep lagi nih, gitu. Sama banget kayak ini kijang putih, nginep lagi karena nambah projectnya. Jadi ini buat kalian yang belum tahu, lampu lamanya tuh begini guys, bohlamnya tuh H4. Nah yang baru tuh udah LED, dan perbedaannya jauh banget ya. This is before, this is after. This is before, this is after. Jadi bedanya jauh banget. Beda jauh banget. Jadi kalian kalau yang mau facelift, ingat juga soket tuh beda. Soketnya beda banget. Kayak gini. Ini H4 ya guys. Yang kepake itu cuma lampu sen dan lampu senja. Lampu senjanya ternyata di sini belum LED ya. Cuman modelnya dibikin garis-garis gitu kayak LED. Jadi pinter banget Toyotanya ngebikin costnya lebih murah buat fabrication-nya ya. Karena ya udah pakai yang ada gitu kan. Jadi beda cuma lampunya doang guys. Tapi kerennya sih lampunya udah LED ya. Untuk kelasnya aja yang harga-harga segini tuh banyaknya lampunya masih halogen biasa, dan ini udah LED. Nanti kalau udah nyala deh. Terus nanti fog lamp juga mau dipasangin LED lagi biar lebih clean. Terus lampu belakang juga sennya katanya nanti mau pakai LED. Lampu sennya juga mau diganti bohlamnya aja sih, tapi LED juga. Jadi semua udah fix. Ini lampu. Terus grill dapat 2 guys. Gue butuh saran kalian juga. Tahu gue sih kalau yang silver gini tuh punyanya yang non velos ya. Jadi kayak gini silver. Nah ini tadinya gue sih better kayak hitam ya grillnya nih. Jadi mobilnya lebih ke sangar gitu di depannya. Jadi ini diganti. Ini kita cat hitam. Gue mau cat hitam dulu. Terus gue pasangin nih. Kayak bakal lebih sangar sih. Kalau nggak dicat dengan metal gitu, kayak lebih sangar. Karena chrome ini yang ngebikin, walaupun emang kelihatan mewah, tapi kelihatannya mobil om-om banget gitu. Jadi gue kayaknya pengen gue cat hitam atau gun metal, terus gue pasang. Jadi ada 2 option ya nanti ya. Ini kita biarin dulu ya. Tadinya sih gue pengen silver aja gini, temen. Kalau silver kayak biasa banget gitu. Jadi kayak mobil murah gitu. Jadi kayak kita ganti dulu aja. Oke, jadi overall bilang susah. Susahnya tuh paling susah bagian depan. Jadi kalian kalau mau facelift belakangnya aja. Depan tuh lo harus ganti bullhead glondong guys. Dan ini tarikan kamsin juga harus dipanjangin. Terus ini bullhead harus kalian ganti semua. Bullhead segini kalian beli baru. Ini masih ada bekas barunya kemarin kelap, hilang sih. Terus bikin dudukan radiator baru, bikin dudukan kondensioner AC baru. Jadi kalian harus ngisi freon kalau kayak gini. Kecuali kalian mau lepas. Tapi kalau nggak dilepas kayaknya kurang bagus ya dudukannya. Jadi kita kemarin lepas, terus bikin dudukan fender lagi di sini baru. Kita pasin kemarin, bikin dudukan fender di sini. Dan ini tulangan kapesin engselnya harus diganti juga guys. Cuman kebetulan kemarin di sini ada master dari segala master las, jadi kita las aja. Cuman kalau kalian beli itu ada 800 ribu harga, jadi bisa. Jadi nggak langsung. Sebenarnya kalau kalian beli semua bisa langsung. Cuman tetap butuh alat las dan press yang buat ngebuka kuncian-kuncian bullhead depan ini, karena nggak pakai baut, dia modelnya ketok gitu di press, makanya dibilangnya full press body. Kenapa ya? Karena itu. Jadi ya susahnya di bullhead itu sih kalau depan ya. Tapi jadinya gila ini dari pertama datang. Itu ada fotonya, ini sekarang kayak gini, gila keren banget mobilnya, langsung naik tahunnya. Jadi kalian kayak ngeluarin ya let's say 15 juta lah kalau nggak di luar jok ya, 15 jutaan kalian udah dapat Avanza baru. Jadi kalau misalnya kayak kalian jual Avanza kalian tahun 2012, dijual dulu terus beli Avanza 2020, kayak itu lumayan kan nambahnya ya. Jadi ini sebenarnya salah satu opsi yang enak di kantong untuk membuat mobil Avanza kalian jadi baru. Jadi sekalian nih lu mau gila-gilaan kayak ini, gua Avanza baru langsung modif loh, sekalian lu repaint, white body segala macem, tapi lu belinya Avanza 2012 aja gitu. Jadi sisa duitnya buat bisa buat modif. Kalau kata gua, jadi mendingan beli Avanza 2012, kalian sekalian modif aja, sekalian repaint all body, sekalian white body, sekalian pasang turbo gitu. Gak tau sih, gua masih harus hitung juga perbedaan Avanza 2020 sama 2012.
Harganya beda berapa kalau kalian beli second dan beli baru di 220. Yang pasti kalau mesin ini masih simple, jadi kalian nggak usah takut. Buat servisnya tuh murah banget dan simple, jadi nggak ada ya ribet-ribetnya. Jadi oke lah kalau kalian berpikiran untuk punya Avanza 2020 tapi beli basicnya dari 2012, bisa banget guys gitu. Oke, buat yang kepo-kepo, ini ada di Earth Premium, atau cek juga 7 Instagram kita, linknya ada di sini. Jangan lupa subscribe juga guys, supaya 2021 gue bisa ngancurin Civic gue. Dihancurin adalah dirubah ya, dihancurinnya dalam tanda kutip. Jadi pokoknya full, totally different concept, whatever. Oke, jadi pokoknya Avanza 2020 udah jadi by Earth. Jadi kalian gak usah ke Astra atau 2000 atau apapun, kesini aja kalian bisa punya Avanza baru dengan cukup keluarin 15 juta guys. 18 juta. 17 deh. 18 deh. Ntar nego ya sama gue. Oke, jadi intinya begitu dulu. Gimana menurut kalian hasilnya, komen aja di bawah. Dan pelek nih, tolongin, gue lagi bingung nih. Kayaknya modelnya jari-jari yang pasti, oke? Jadi, thank you for watching. This is our topic and be the best on Earth. See you guys!